Aku bagaikan mentari jingga menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan menemani di saat malammu. Hai, ketemu lagi dengan Idol Factory di sini. Hah, susah ya kalau mau nyanyi-nyanyi lagu rock-rock ini. Kayaknya bukan aku banget gitu loh. Anak dangdut suruh nyanyi lagu rock agak ribet gitu ya. Tapi di sini di X Factor Indonesia ada peserta yang benar-benar memukau, mencuri perhatian banget dan benar-benar jadi pembicaraan banget karena dia menyanyikan lagu dari negeri jiran yang sekarang lagu itu makin meletup di Indonesia. Ada Christo Mahu nyanyiin lagu Jangan Hianati Aku. Jujur lah, aku nggak tahu lagu ini sama sekali. Makanya tadi baru dengar originalnya seperti apa lagu ini. Dan ya, coba-cobalah sedikit menyanyikan. Ternyata susyah. Ini gimana kalau si Chris ini nyanyiin lagu ini? Langsung aja kita tontonin Christo Mahu Jangan Hianati Aku. Ini udah trending ya di YouTube ya. Serem suaranya. Aduh. Aduh, enak banget sumpah. Kayak merinding. Gila, gila suaranya. Oh my gosh. Ini mah bukan peserta kalau aku bilang dengan suara seperti ini. Ini udah layak jadi bintang tamu. Gila, enak banget suaranya. Aduh. Mampus gak tuh suaranya, enak banget, tinggi banget, laki banget suaranya, maskulin banget. Dan yang aku suka dengan gaya santainya, dia bisa ngejangkau nada-nada tinggi seperti itu. Kita yang sampai gak napas gitu nontonnya. Oh my gosh. Aduh, enak banget sumpah. Artikulasinya bagus ya. Santai itu nyanyi. Oh my gosh. Aduh, enak banget. Oh. Oh. Oh.
Gue standing ovation setinggi-tingginya. Gila. Gila, ini bukan bukan apa ya? Bukan lomba lagi ini mah. Gila beneran. Ini berasa nontonin konsernya Chris ini. Gila bener-bener. Sumpah ya, suaranya enak banget, renyah banget suaranya, maskulin banget. Ini kalau kita merem dengerin, wih gila ini enak banget suaranya. Gak perlu kita ngelihat apapun itu, denger suaranya aja udah bener terhipnotis banget sama suaranya. Wah ini mah anugerah banget sih suaranya, gila sih. Dan kalian lihat sendiri, ini udah kayak profesional, udah kayak penyanyi profesional, bukan kayak peserta biasa lagi. Ini bukan penyanyi kaleng-kaleng nih, ibarat kata nih, ini orang nih. Aku sampai yang enak banget dia mainin nada tingginya. Suara-suara yang dikeluarkan tuh nembak semua nadanya, nggak ada yang nggak ngehits nada-nadanya. Dan dengan santainya dia nyanyiin itu, dengan santainya mukanya lempeng banget. Nggak yang kelihatan maksa gitu nada-nada tingginya. Satu lagi aku suka, body language-nya bener-bener pemain semuanya. Makanya aku bilang tadi ini berasa kayak nonton konsernya. Bukan kayak dia pesertanya, tapi dia udah ngisi acara itu, bintang tamu konser di situ. Keren banget, gila. Pantes ini rame banget yang ngomongin ini. Ternyata memang super duper bagus dan dahsyat banget, aku bilang. Keren, keren banget. Ini kita lanjut lagi, habis ini bakal ngereaksin video apa lagi. X-Factor boleh, ada Dangdut Academy 6 boleh. Acara apapun silakan kalian komen di bawah sini. Bang reaksin ini. Tapi sebelum komen, subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.